Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah mampir menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto hingga saat ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, buat teman-teman barangkali yang mau di-vlogin, di-review stok-stok mobilnya, bahkan ada teman-teman yang mau jual saja mobilnya, saya bisa bantu dan bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan rekomendasi, referensi, dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Dan juga teman-teman, kebetulan kita mau update stok beberapa unit yang bisa merekomendasi yang harganya dimulai 20 jutaan dan tentunya masih bisa nego. Kondisi insya Allah mobilnya masih sangat sehat dan layak pakai. Baik, mobilnya apa aja itu kita akan langsung ke unitnya. Suzuki Amenity tahun 1991 ya teman-teman. Mobil lawas tapi masih kondisinya masih sangat bagus buat ukuran saya. Saya merekomendasikan buat teman-teman. Karena dari segi mesin pun insya Allah mobilnya sehat. Mesinnya sehat, nggak ada yang rembes dan masih sangat bertenaga. Ban-ban masih sangat layak pakai untuk pajaknya di bulan Januari. Januari ini kebetulan pajaknya dua kali panjang ya. Untuk nilai pajak sekitar 800-an, 700 sampai 800-an. Berarti sekitar satu setengahan ya kurang lebih ya. Satu setengahan sampai 2 juta kurang, di bawah 2 juta. Dan KTP-nya pun tersedia buat teman-teman yang mau pakai perpanjang pajaknya, kita sediakan KTP. Mobilnya masih sangat bagus, tahun 91, atas nama perorangan dan untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya, tapi masih plat B. Mobil ini 1300cc menggunakan karburator. Mobil ini terkenal irit dan sangat diminati pada masanya. Suzuki Amenity tahun 91. AC masih dingin, kaki masih enak, mesin pun masih bertenaga responsif. Dan kebetulan mobilnya nggak ada yang keropos. Insya Allah mobilnya sudah kita rapihin. Kaca-kaca pun masih cukup bening ya teman-teman. Untuk bagian headlampnya semuanya masih bening. Dan untuk kaca bagian depannya masih orisinil dan bodi-bodinya pun mulus. Mobil ini kita jual buka harga di 26 juta ya. 26 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang mau nego, ajuin aja angkanya, bisa langsung japri saya atau japri nomor telepon yang ada di deskripsi. Nah, ini mobilnya cukup lumayan nih, 20 jutaan masih bisa dinego dengan kondisi insya Allah tinggal pakai, kalah di pajak. Untuk pajak tinggal koordinasi aja sama saya. Baik, selanjutnya kita ada Datsun nih, Datsun Go tahun 2014 bertransmisi manual 3 baris. Ini mesinnya 1200cc LCGC. Lumayan nih, masih sangat merekomendasi. Untuk pajaknya di bulan 7, untuk nilai pajaknya pun masih sangat murah, sekitar 1,2an kurang lebih. Warna putih atas nama perorangan, pajaknya di bulan 7 berplat ganjil untuk alamat di daerah Serang Kota. Harga yang ditawarkan sekitar 69 juta masih bisa nego. Harga yang ditawarkan segitu saya rasa masih sangat merekomendasi ya. Teman-teman bisa cek di angka harga di pasaran, sekitaran 70 jutaan. Dan ini kalau di pasaran sekitar 35 jutaan ya teman-teman. Teman-teman bisa cek harga online-nya 30 sampai 35 jutaan. Harga di luaran. Ini kita buka di angka 26 juta, masih bisa nego. Cuman untuk mobil ini harus cash, wajib. Karena sebagian leasing sudah tidak bisa melayani ya untuk proses kredit. Tapi saya merekomendasi buat mobil ini buat teman-teman yang pemula atau untuk koleksi. Kita siap. Nah, kebetulan ini ada Tola nih, Tola baru warna biru. Nah, ini Toyota Corolla tahun 84, mobil lawas nih, warna biru. Warnanya bagus. Sebagus kondisinya teman-teman, mesin kering, tahun 84, kondisinya masih sangat layak nih. Bodi-bodi masih mulus, ban-ban pun masih lumayan cukup tebal.
Ini CC-nya pun 1300 CC, teman-teman. Nah, ini mobil-mobil begini nih yang paling diminati sama teman-teman nih. Harga yang ditawarkan pun murah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, harga yang ditawarkan ini sangat murah. Harganya 20 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang cari-cari mobil di angka 20 jutaan, udah ngomong aja langsung ke sini ya. Kita siap bantu buat teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini ada Soluna. Nah, kebetulan kita ada lagi Soluna tahun 2001 tipe GLI yang bertransmisi manual warna silver. Pajaknya di bulan 10. Dan untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya. Berplat ganjil warna silver. Ini mobil Soluna preman ya. Masih ori nih. Masih ngaleng. Di beberapa bagian masih ngaleng. Tapi ya sedikit-sedikit ada yang naik dempul ya. Tapi bukan bekas nabrak atau bekas banjir. Aman, terjamin. Mesin-mesin kering. AC dingin kayak aki pun enak. Dan untuk bagian bannya pun masih cukup lumayan. Masih cukup bagus ya. Oke, baik, selanjutnya ini ada mobil Avanza G tahun 2011 bertransmisi manual warna silver ya, 1300 cc. Ini sudah menggunakan teknologi DOHC VVTi variable fatigue intelligent. Saya pastikan kondisi mobilnya di beberapa bagian masih original. Ban masih tebal dan pajaknya pun masih sangat panjang, bulan 7 Juli 2024 untuk kilometer 150-an ke atas ya, masih ongoing. Mobil ini kita jual 95 juta, teman-teman. Untuk bagian interior masih sangat orisinil, hanya saja dibalut sarung jok dan itu pun tidak permanen, temporer ya. Untuk setir masih sangat kencang dan di dashboard ataupun door trim masih sangat bersih. AC-nya pun dingin, kaki-kaki pun masih enak. Insya Allah buat teman-teman yang mau beli mobil ini nggak bakalan nyesel. Selain harganya murah, mobilnya bagus, pajaknya pun panjang atas nama perorangan. Ini 95 juta langsung angkut, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, mobil yang saya jual insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman. Kurang lebihnya saya dari Derosa Auto pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto.